Pemirsa Gerakan Milenial Indonesia pendukung Prabowo dan Sandi mengadakan nonton bareng debat perdana Capres dan Cawapres 2019. Sementara relawan Jokowi Ma'ruf Amin membunyikan perabot rumah tangga saat melakukan nobar di kawasan Tugu Proklamasi Menteng, Jakarta Pusat. Kegiatan nobar ini merupakan wujud dukungan relawan terhadap Prabowo Sandi. Ajang ini merupakan pendidikan politik bagi masyarakat khususnya kaum milenial. Ratusan anggota Gerakan Milenial Indonesia tersebut melakukan nonton bareng pada debat Capres-Cawapres pada putaran pertama kali ini. Beragam irama yang dihasilkan dari sejumlah peralatan memasak saat meramaikan aksi nonton bareng pada debat Capres-Cawapres yang berlangsung di markas relawan Jokowi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada Kamis malam. Sorak-sorai kegembiraan yang diiringi alunan irama pukul dari sejumlah peralatan masak menambah keseruan aksi nonton bareng pada debat Capres-Cawapres kali ini. Dari Jakarta, Christina Natalia, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.